Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Kali ini Kejar TV mau berikan sebuah informasi penting, yaitu mengenai kita bisa menambahkan antrian maksudnya, antrian di YouTube. Susah bilangnya ya, susah. Nah, kita akan ke YouTube dulu, langsung aja ya, langsung aja karena susah. Nah, ibaratnya kita mau menambahkan ke list keranjang yang mau kita tonton. Nah, jadi yang pertama misalnya ini tampilan yang pertama nih, program Tasuke AI sama ini Ustadz Abdul Hidayat sama ini. Nah, ini mau kita masukkan ke antrian kita untuk menonton. Oke, yang pertama teman-teman lihat di sini ada gambar ini @kue uwe. Nah, susah nggak tuh bicaranya kue uwe kan, antrian ya artinya. Nah, kita klik, nanti dia akan berada di bawah sini, di kanan bawah. Nah, ini baru satu nih teman-teman, lihat satu per satu. Oke, kita tambah lagi misalnya ini @kue. Nah, ini jadi dia jadi dua. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, kita tambahkan lagi jadi empat ya, empat. Nah, empat teman-teman, jadi gampang ya kalau misalnya mau nonton video yang lain gitu kan. Ya, tinggal misalnya mau yang ini berada bahasa Jepang dulu gitu kan. Habis itu nanti mau yang inilah gitu kan, mau yang lagu. Nah, tinggal masukkan gitu aja. Dah, habis itu aja sudah, biarkan aja dia. Nah, kalau mau besarin ya tinggal expand aja. Nah, di sini kueu yang teman-teman yang ambil tadi. Nah, sudah itu tinggal play aja. Nanti kalau misalnya dia udah sampai di ujung gitu kan, ini bakalan lanjut ke yang kedua, kita ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi enak ya. Sekarang udah ada fasilitas seperti itu. Oke teman-teman semuanya, kalau mau clearkannya silahkan klik clear. Nah, selesai, hilang semuanya. Nah, kalau mau mengulang lagi, mulai kayak tadi lagi, cari videonya dan lain sebagainya. Sampai jumpa dan terima kasih, tetap stay di sini di channel apa? Di channel Kejar TV. Lupa tuh. Bye.